Bing beng bung badabung beng beng. Jadi masih di Indo Exotic Pets 2.0 dan hari ini gua akan ngajarin kalian cara milih kura-kura. Nah, oke, jadi masih di tempatnya Audrey. Ini setelah video kemarin, ini udah hari kedua, ini hari setelahnya ya. Dan di depan gua ada kura-kura, segerombolan kura-kura dada merah yang kayaknya sih ya harusnya sih dijual ya sama si Audrey. Dan gua akan ngajarin kalian cara milihnya, guys. Jadi kalau misalkan ke toko atau apa kalian mau beli kura-kura, ya ginilah cara milihnya ya, guys. Nah, oke, guys, jadi ini gerombolan kura-kura dada merahnya ya, guys. Nah, ini ada semua banyak. Nah, jadi pertama-tama yang kalian pengen lihat itu adalah keaktifan kura-kuranya ya, guys. Jadi ini di sini bukan yang enggak aktif ya, ini mereka masih aktif nih. Lihat, mereka masih ngeliat-ngeliat sana sini. Hanya karena mereka tidak bergerak bukan berarti mereka tidak aktif ya, guys. Nah ini juga tadi gerak-gerak, sekarang lagi enggak ya, guys. Mungkin ini mereka belum terlalu bangun karena ini masih pagi ya, guys. Tapi nanti mungkin kalau ntar siang tuh pasti lebih berbeda suasananya. Oke, guys, jadi kita langsung bahas aja. Jadi yang pertama-tama yang kalian mau cari itu ketika melihat segerombolan seperti ini, kalian mau cari yang paling gede di antara gerombolan-gerombolan itu, karena itu biasanya yang makannya paling galak, yang paling galak ya makannya, guys. Dan itu yang memang kita cari harusnya. Nah, kita lihat di kiri dulu. Di kiri itu yang paling gede ya yang ini. Mampus. Yang ini sih. Ya, harusnya sih yang ini yang paling gede. Nah, oke, setelah kita lihat dia gede, apakah dia melawan ketika kita angkat? Oh, tentu saja dia melawan, guys. Kita pegang, apakah dia akan gigit? Kalau dia gigit nyerang lebih bagus malah, guys. Dan setelah itu, Nah, setelah itu, setelah kalian lihat dia sehat dan lain-lain, kita harus lihat apakah warnanya atau apanya sesuai dengan kriteria yang kita mau. Dan kali ini, oke, kita bisa lihat kayak gini ya warnanya. Oh, sebenarnya nggak jelek sih ini, cuma kalau dibanding sama Pablo dulu pas gue beli ya kalah. Pablo dulu full merahnya, guys, cuma di udelnya ini doang yang nggak merah, guys, ya. Jadi ya ini masih kalah, tapi ini nggak jelek sih, guys. Ini masih, ya untuk damer sih ini masih oke lah. Nah, kita lihat. Oke, mungkin kalau untuk gue warna segini tuh masih kurang, guys. Jadi kita akan cari lagi. Tapi kayak sih warna bakal sama aja ya. Kayaknya dia ini dapat dari indukan yang sama semua ini. Nah, kita lihat. Nah, ini dia lebih cerah dikit nih punggungnya. Mungkin nggak perutnya lebih bagus. Oh, nggak sama. Iya, guys, ini kayaknya indukannya sama, guys. Satu indukan ini. Makanya kurang lebih akan sama juga. Nah, ini lebih merah nih. Tapi dia kecil, guys. Nah, itu jadi memberikan pertimbangan baru. Apakah kita akan ngambil yang warnanya bagus tapi dia agak kecil? Ya. Kenapa gue rada males ya kalau misalnya kura-kuranya itu kecil untuk gue beli? Nah, ini warnanya kurang bagus dibanding yang lain. Kenapa gue agak males ya, meskipun ini tadi warnanya lebih bagus dari ini, gue rada males beli yang ini yang kecil, karena biasanya yang kecil itu makannya kurang galak, guys. Sementara kan kita piara binatang, kita mau yang makannya itu gak susah kan. Nah, ini mulai aktif ya. Tadi mulai gua, tadi kan mereka masih diam ya, ini mulai gua ganggu-ganggu, mulai aktif. Dan memang ini masih pagi banget, guys. Jadi mungkin gua bisa dibilang rese ya, gangguin kura-kura pagi-pagi. Ini coba kita lihat. Oh, ini bagusan yang tadi. Coba kita lihat yang lain ya. Oh iya, ini kayaknya sih indukan sama nih, guys. Kayaknya sih indukannya sama semua ini. Satu indukan, satu. Nah, ini warnanya juga lumayan. Ini warnanya lumayan, guys. Nah, ada yang tadi, tapi dia pasif sekali ya, guys, ya. Kita colek-colek diem aja. Gak terlalu mau melawan. Jadi rada, ya untuk segi warna oke, tapi dari karakter ini atasnya bagus banget. Coba lihat tuh. Ini merahnya di pinggirannya bagus, guys. Tapi dari segi karakter dia nggak terlalu ngelawan, guys. Gue kurang suka. Apa mungkin lagi dingin ya? Soalnya dia tadi dari sisi yang dingin nih. Ini kan sisi dinginnya. Ini sisi angetnya. Mungkin dia masih agak dingin badannya. Jatuh. Coba yang ini. Oh, enggak, ini warnanya biasa. Ini. Coba. Oh, warnanya juga enggak terlalu lah. Pokoknya yang bagus tiga kandidat yang tadi ya, guys. Ini ada satu lagi. Oh, ini warnanya lumayan, tapi masih kalah sama yang tadi dan dia agak kecil ya, guys. Jadi ini nggak terlalu kita selerain.
Nah kayak gini kan ini udah diem nih. Ini biasanya ini nggak sakit sih guys, cuma kayaknya memang masih pagi aja ya, jadi masih pada agak loyo. Cuma karena dia diem aja, gue rada males lah guys. Gue tuh kurang suka kura-kura yang terlalu kalem gitu loh, nggak greget gitu. Eh mana yang tadi? Yang tadi mana? Ini ya, ini kah? Oh iya dia. Susah nih megangnya. Jadi ini bagus nih ya, ini bagus. Ini kandidat kita. Ini yang paling gede tadi. Ini yang paling gede juga bagus ya bawahnya. Ini juga, ini yang ini bukan sih tadi? Oh bukan. Iya sih. Oke jadi, oke guys, jadi ini nih guys. Kandidat kita saat ini ada dua. Ini gue pisahin dulu ya. Gimana ya? Nah oke guys, jadi setelah kita pilih tadi, ini adalah tiga kandidat utama kita ya. Satu, dua, tiga ya. Kita rauk dulu. Bentar deh, kita main di lantai deh. Daripada binatang orang jatuh, kejeblak. Ini ya, di lantai. Ini tiga kandidat utama kita. Ini kan yang paling gede nih tadi. Nah, ini paling aktif nih guys. Memang dia ini sebenarnya pilihan terbaik untuk dari segi kesehatan ya. Tapi kita juga pengen lihat yang warna yang bagus loh. Iya, ini kan yang tadi yang gue bilang pinggirnya bagus banget gitu kan. Kelihatan kan pinggirnya lebih bagus dari yang lain. Oh, ini sekarang semua aktif ya guys. Semua aktif guys. Semua aktif. Ini akan agak susah nih ya guys. Nah, jadi sekarang kita akan lihat dari segi warnanya guys. Karena semuanya, karena kalian bisa lihat ya, ini semuanya aktif, semuanya sehat. Dan memang dari segi warna pun ini adalah tiga kandidat kura-kura terbaik dari tempat yang tadi ya guys. Nah, oke jadi pertama, aduh maaf ya guys, gua gak nemu kotak di tempatnya Audrey. Kita lihat dari yang paling gede dulu guys. Nah ini yang paling gede itu warnanya seperti ini guys. Ya. Dari segi warna dia oke untuk ukuran damer, meski nggak se-oke Pablo ya, tapi dia ini oke. Nah, mesti kita lihat yang kedua. Ini yang tadi pinggirannya gue bilang wow. Iya, ya, ini yang pinggirannya wow. Tapi yang warnanya ini, nah sekarang kita lihat. Ini kita balik dulu nggak apa-apa ya, sebentar. Nah, stop dulu, stop dulu. Stop dulu. Nah ini warnanya paling jreng, ini warnanya juga jreng, ini warnanya kurang jreng meskipun dia lebih penuh warnanya dari yang lainnya. Sebenarnya iya sih, ini warnanya ini jreng tapi dia warnanya nggak sepenuh yang ini guys. Ini yang gede malah lebih penuh warnanya, cuma kalah jreng. Mungkin kalau kalian lihat dari kamera tuh kurang kelihatan ya, tapi memang kalau gue lihat pakai mata sendiri tuh lebih kelihatan yang ini paling jreng guys. Oke. Nah jadi dari tiga kandidat secara warna ini yang paling kecil lebih bagus dari yang lain-lainnya ya, dan ini yang paling gede. Nah otomatis yang ini kita singkirkan ya, ini udah ada. Ini sistem eliminasi guys ya, yang ini kita singkirkan dulu karena memang ya udah emang udah kalah kualitas sama yang dua. Jadi yang dua masih sisa. Nah, sekarang kita tinggal pertimbangannya nih. Ini yang sebelah kanan dia lebih gede tapi warnanya nggak kalah sama yang sebelah kiri, apa nggak kalah penuh ya, lihat, malah sebenarnya lebih penuh yang gede, yang paling gede yang kanan ini daripada yang kiri, cuma yang kiri ini warnanya lebih jreng. Nah itulah keunggulan dari masing-masing individu kedua kura-kura ini ya guys. Jadi yang sebelah kanan warnanya lebih penuh, sementara yang kiri warnanya lebih jreng, udah itu aja. Ya, kalau kalian lihat dari kamera mungkin kelihatannya sama ya guys. Tapi kalau lihat dari mata langsung kayak gue pegang di sini, itu kelihatan kok beda. Nah, kalian bisa lihat juga dari atas kan, tuh, yang kecil warnanya di atas lebih penuh daripada yang gede. Nah, tapi pertimbangan selanjutnya guys, ini gini guys. Kalian jangan kemana-mana dulu dong. Aduh. Tapi gini guys, pertimbangan selanjutnya, mungkin yang ini warnanya lebih bagus, lebih jreng, lebih padat merahnya daripada yang ini.
Tapi untuk masalah warna, ini pun bisa gue bikin sama kayak gini. Karena untuk masalah warna tinggal kasih udang guys kan. Gitu doang kan, tinggal penyelesaian masalahnya. Nah sementara yang gede ini, udah dia lebih gede secara ukuran, yang kemungkinan besar berarti dia makannya lebih bagus daripada yang kecil ini yang kanan. Warnanya juga lebih penuh. Ya gitulah guys, harusnya kalian ngerti sih maksud gue apa. Ini warnanya lebih penuh, dari bayi aja ini warnanya lebih penuh daripada yang ini ya guys. Dan ini juga lebih gede. Bentar, gue balik ini. Dan ini juga yang ini, yang sebelah kiri lebih gede daripada yang sebelah kanan guys. Sebentar. Nih, yang sebelah kiri lebih gede daripada yang sebelah kanan. Nah, otomatis guys, otomatis yang sebelah kanan ini kita eliminasi. Nah, berarti di tempatnya Indo Exotic Pets Audrey Eki of the Jungle, inilah kura-kura terbaik yang bisa kalian beli. Kura-kura damer terbaik yang bisa kalian beli dari gerombolan ini ya maksud gua guys. Ya ini si yang paling gede ini. Dialah yang paling baik, dia adalah kandidat terbaik untuk dibeli. Ya jadi kalau misalnya kalian kesini, kalian udah tahu ambil yang mana ya guys. Tapi firasat gua sih ini semua ini sampai indukan sih guys. Ya, udah ngerti ya guys. Untuk masalah warna, kalau kurang jreng, kalian bisa kasih udang. Nah, jadi ini salah satu, bukan salah satu, ini kandidat terbaik yang ada di gerombolan ini. Begitulah cara milih kura-kura ya guys, kalau kalian mau belanja ke toko ya guys. Nah, jadi kalau misalnya kalian ke Indo Exotic Pets 2.0 terus kalian mau beli kura-kura dada merah, ya ambil yang ini ya guys. Nih, ingat baik-baik nih. Bentukannya kayak gini. Dan dia paling gede dari antara semuanya ya. Oke lah guys, jadi gitulah cara milih kura-kura. Oh ya, gue lupa kasih tahu satu lagi. Jadi salah satu ciri-ciri kura yang bisa kalian beli ketika kalian ke toko terus lagi milih-milih itu adalah kura-kura itu ngelawan kalian atau enggak. Ya ngelawan itu contohnya bisa kayak tadi, dia menendang-nendang pengen kabur, atau dia bisa malah menggigit. Nah, si Brandy itu salah satu yang menggigit pas gue pertama kali pilih-pilih guys. Makanya gue pilihnya si Brandy, karena dia gigit dan yang lain gak ada yang gigit. Karena kalau bukan masalah dia baik atau enggak ya, karena pada akhirnya kalau misalnya kura-kura udah kenal sama kalian, ujung-ujungnya dia akan baik juga sama kita gitu kan. Tapi masalah gigit itu lebih menunjukkan spirit atau semangat yang ada di kura-kuranya gitu. Dia masih punya semangat yang kuat, dia gak mau diangkat-angkat, gak mau diapa-apain, dia masih mau gigit gitu, masih mau ngelawan lah. Ya intinya dari perbuatan dia menggigit kita pas kita angkat-angkat, pas kita cemek-cemek, kita pegang-pegang, itu adalah menunjukkan semangat hidupnya yang dia masih mau bertahan hidup ya guys. Dia masih semangat hidup, dia masih melawan ketika ada ancaman ya kita gitu. Meskipun kita sebenarnya bukan ancaman, tapi kan dia mengira kita ancaman kan. Jadi meskipun kita bukan ancaman, dia mengira kita ancaman, dia masih menggigit, berarti semangat hidupnya masih kuat. Nah okelah guys, jadi ya begitu cara milih kura-kura. Jadi ya sekian aja videonya, terima kasih teman-teman udah nonton. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan oh ya, terima kasih ya kepada Audrey E dan Indo Exotic Pets. Jadi ya, terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!